beli sama aku, ayo. Kali ini aku mau review terkait essence yang katanya 7 hari itu putih sebening kristal. Ya, ini L'Oreal Revitalize Crystal Micro Essence. Please jangan skip, just enjoy my video. Pertama dari packaging, packagingnya itu kayak gini, kaca 65 mili, dia tuh ada dari 22 mili, 44 mili, 65 mili, sama yang paling atas tuh 130 mili, yang ini 100, yang ini 65 mili. Kemudian untuk bepomnya tuh entah kenapa aku nggak nemu, ya padahal aku beli di Shopee mallnya gitu. Nanti please tulis komen di bawah kalau kalian nemu bepomnya. Terus harga, ini tuh harganya aku dapat bundle sama si serumnya itu harganya di 168 ribuan, jadi memang lagi diskon gitu L'Oreal-nya. Tapi kalau kalian beli tuh 65 mili, kalau aku searching itu di sekitar 90 ribuan. Kalau aku ini bisa dapat 2 bulan jadi kayak lumayan terjangkau. Kemudian key ingredients, apa sih key ingredients-nya? Key ingredients-nya itu ada salicylic acid, mild exfoliating herbs, kemudian Madesocyte atau Centella Asiatica, limonen, linalool, yeast extract, sama tocopherol. Jadi dia udah ada vitamin E-nya. Terus gimana cara pakainya? Ini bare face aku kayak gini. Kemudian cara pakainya, dia tuh teksturnya kayak air banget. Lihat, aku contohin dulu di sini. Tuh kan, ini kayak air banget, gampang banget ngeresepnya. Terus kalau aku pakainya nggak layering, jadi kayak pagi sama sore aja. Ini muka aku kayak gini. Kita pakai aja, udah habis banget. Lagi, ini penampakannya setelah dipakein. Pemakaian aku selama 2 bulan ini, jadi 3-4 hari itu awal pemakaian itu ada beruntusan tapi nggak banyak. Beruntusannya tuh di sini. Terus aku kaget, wah gawat, bakal jadi jerawat nih, nggak cocok. Tapi tetap aku paksain pakai setelah beruntusan itu. Tapi beruntusan tuh selama 4 hari hilang sendiri. Alhamdulillah itu hilang sendiri. Aku nggak pakai apapun, hilang sendiri. Terus hasil versus klaimnya adalah salicylic acid membantu menyamarkan pori dan menjaga kehalusan kulit. Kalau di aku enggak, menyamarkan pori itu kurang terlihat tapi menghaluskan kulit ya. Kemudian membantu mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit terlihat lebih cerah. Jadi kalau sel kulit mati kan kelihatan, kalau kulit terlihat lebih cerah ada glowingnya tuh ada, tapi kalau dari 0-10 glowingnya tuh cuma di 5,5-6,5 lah ya kalau di aku sendiri. Terus kalau cica membantu meningkatkan elastisitas kulit, menghaluskan kulitan dan gas halus karena lebih ke anti-aging jadi kurang terlihat. Terus sudah gitu. Jadi kesimpulannya kalau di aku ini melembabkan dan ada efek glowing, tapi ya so-so efek glowingnya. Tapi overall aku suka karena efek negatifnya minimal, ada beruntusan sedikit tapi abis itu hilang sendiri sih. Terus harganya juga cukup terjangkau ya, jadi kalau di aku sebulan berarti harganya cuma sekitar 45 ribuan, ya masih terjangkau. Kalau kalian mau coba, coba aja, nggak ada salahnya. Bisa juga beli yang kecil dulu yang 22 mili. Terus kalau efek mencerahkannya ada apa enggak sih, di aku kayak enggak kelihatan gitu, nggak ada kelihatan efek mencerahkan, tapi lebih ke kayak glowing pada saat kamu pakai. Terus untuk jerawat itu enggak sih, dia enggak membantu meredakan jerawat atau apapun itu. Jadi untuk rating ini untuk aku di 8 dari 10. Oke, cukup sekian review singkat dari aku. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.